Iya. Tahu nggak yang Zia sadari apa? Bahwa ternyata Zia masih tinggal di pedalaman. Tahu nggak kenapa Zia sadar? Karena kemarin kambingnya tetangga ngelahirin. Kemarin kambingnya tetangga ngelahirin, jadi ada anak kambing di sebelah rumah. Nah, ketika Zia ngomong begitu, Zia baru sadar bahwa ah, ternyata Zia masih kurang pusat kota ya gitu. Kayak Zia sebelum-sebelum ngerasa kayak oh, ini lebih tidak di gunung daripada tempat Zia sebelumnya gitu kan. Zia mikirnya, ini enggak gunung-gunung banget gitu kan. Udah pokoknya udah turun gunung, Zia nganggapnya yang penting turun gunung gitu kan. Ya, yeah, I just realized I haven't really left the countryside just yet. When I actually put the words in my own mouth, you know? Begitu Zia sendiri ngomong kayak, oh, kambing tetangga lahiran. Terus kayak, yep. This is not the city, it's still the boonies, goddammit. Ya, yeah, Zia baru sadarnya setelah benar-benar diomongin gitu. Kayak, ngeh banget. Oh god, so that's why I see. Tapi harusnya internetnya nyampe gitu loh. Ya, yeah, it's a countryside town. It's a town on the countryside. It's not really in the middle of the town. Ada sapi lahiran juga. Untungnya nggak sampai sapi ya. Kalau sampai sapi, Zia lebih mikir lagi. Zia tinggal di mana sekarang? Di gunung, ceng-ceng gitu. Jangan-jangan Zia pindahnya cuma 100 meter. Enggak kok, nyampe 5 kiloan gitu. Cuma emang tempat tinggal sebelumnya Zia kan sangat-sangat terbelakang. Sekarang lebih maju, tapi ternyata belum cukup kota ya kalau masih ada yang lahiran kambing ya. Lucu memang hidup-hidup. Ya, improvement. Gunungnya ketinggian, betul sekali Nara. Nara yang mengerti, teman hutanku. 5 kilo itu jauh, enggak jauh ya. Jadi 5 kilo itu enggak jauh. 5 kilo kurang jauh ya. Oh gitu. 5 kilo tuh masih pinggiran ya, kalau Zia tinggalnya di pinggiran banget sebenarnya gitu ya. God damn it. Ya udah Zia, Zia kali ini akan pindah beratus-ratus kilo. Puas. Puas. Gak jauh kalau di kota. Kalau di kota ya. Kalau misalnya di pedalaman jauh berarti kan. It's okay Zia, next week maybe your neighbors will have only chickens. It's gonna be funny. Oh, my neighbor's chickens next door just give birth to new eggs. It laid eggs. But on a serious note, my neighbor who also had the sheep, the goat, their chickens have actually just laid eggs. It's very fresh. I got the share.